Ajang tinju dunia akhir pekan ini akan dimeriahkan duel perebutan sabuk juara di kelas ringan yang melibatkan Gervonta Davis. Gervonta Davis selaku pemegang sabuk juara kelas ringan versi WBA akan beradu tinju menghadapi Frank Martin. Rencananya, pertandingan antara Gervonta Davis versus Frank Martin akan digelar Minggu, 16 Juni 2024 di MGM Grand Garden Arena. Semakin dekatnya duel antara Gervonta Davis dan Frank Martin membuat keduanya juga mulai menjalani agenda-agenda pra-pertandingan. Salah satunya adalah menjalani sesi jumpa pers yang dihadiri langsung oleh Tang, julukan Davis, dan The Ghost, julukan Martin. Sesi jumpa pers Tang dan The Ghost berlangsung panas. Kedua petinju saling melontarkan kata-kata pedas yang membuat telinga panas. Akibatnya, pihak penyelenggara berinisiatif mempertemukan Gervonta Davis dan Frank Martin lebih dekat. Mereka pun saling berdiri berhadapan di atas panggung. Pada momen ini, keduanya masih saling melontarkan kata-kata pedas. Gervonta Davis ternyata tak berhenti pada saling lempar kata-kata. Ia juga mencoba melontarkan pukulan tipuan ke arah Martin, sebagaimana dikutip dari Talksport. Frank Martin pun refleks menghindar dan bersiap melontarkan pukulan balasan. Untungnya, situasi masih bisa dikendalikan antara Tang Davis dan Martin. Keduanya akhirnya dipisahkan oleh orang-orang yang juga berada di atas panggung. Panasnya sesi jumpa pers ini sekiranya bisa menjadi gambaran duel tinju dunia yang akan terjadi antara Gervonta Davis dan Frank Martin. Apalagi ada sabuk juara kelas ringan WBA yang akan diperebutkan oleh kedua petinju. Bagi Frank Martin, pertarungan melawan Gervonta Davis menjadi sebuah kesempatan emas. Inilah duel paling bergengsi yang akan dijalani petinju asal Amerika Serikat itu. Ia membutuhkan waktu 7 tahun lamanya untuk bisa sampai di titik ini. Frank Martin pun menjaga rekor bertandingnya dengan baik. Sejauh ini, The Ghost belum tersentuh kekalahan selama bertanding secara profesional. Frank Martin total bertanding sebanyak 18 kali. Ia berhasil memenangkan semua pertandingannya. Selain itu, Martin juga membukukan 12 kemenangan KO dalam prosesnya. Untuk itu, Frank Martin bakal menjadi lawan sepadan bagi Gervonta Davis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.